Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, untuk pembersihan charger di sistem operating Linux, di samping menggunakan CLI atau command line yang sudah kita bahas selanjutnya sebelumnya ya, sudah kita bahas sebelumnya. Kali ini kita membahas instalasi aplikasi untuk pembersihan charger di sistem operating Linux dengan Bitbit. Ya, Anda bisa lihat di terminal yang sebelumnya kita menggunakan CLI dengan apt get clean, sudo apt get clean, kemudian sudo apt get remove. Ya. Kemudian untuk aplikasinya kita menggunakan apa namanya, bridge. Ya, salah ketik, bridge bit. Kita enter. Ternyata ada ini koneksi internetnya yang sedikit menggoda, hanya membutuhkan 424 kilobit. Oke, kita hanya ingin melihat aplikasinya. Oke, kita lihat coba di kalau di sini kita lihat di sini aplikasi Bitbit ini. Bitbit coba. Bitbit di sini ada Bitbit. Berapa ini? Internetnya kita tutup saja. Nah, ya, yeah, tadi sudah terinstall berarti. Kita buka. Sudah selesai.
Main cepat. Masih anteng, masih kiel. Ini tuh salahnya. Blitz. Is root. Oke, kita pakai root coba ya. Ini duduk dulu. Kita pakai root. PT. Lompat coba lompat. Mungkin lompat mungkin ya. Tadi lompat mungkin. Lompat. Bos, coba bos. Jadi bagus dulu. Coba. Clean. Kualitas 50. Tadi jadi sudah ada. Coba. Dan selesai. Clean.